بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid masih dalam pembahasan kaidah-kaidah tauhid rububiyah dari kitab Kawaid fi tauhid rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat yang disusun oleh fadilatul syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizahullahu taala wa jazahu khairan kita akan memasuki insyaallah taala al qaidatu ats-tsalitsatu was salatsun kaidah yang ke-33 kaidah tauhid rububiyah yang ke-33 penulis hafizahullah taala berkata atau rububiyati munfaridan an Ata'il uluhiyati istidrajun anugerah Allah kepada makhluknya dari sifat rububiyahnya tanpa makhluk tersebut menghamba kepada Allah maka itu hanyalah istidrajun saya ulangi anugerah Allah kepada hamba yang tidak disertai dengan ketaatan hamba tersebut kepada Allah maka itu hanyalah istidrajun makna kaidah ini jemaah sekalian Allah memberi anugerah yang bersifat duniawi kepada siapapun, muslim ataupun kafir. Orang yang beribadah kepadanya ataupun orang yang mempersekutukannya. Kenapa? Karena Allah pemilik sifat-sifat rububiyah. Yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, tidak ada pengecualian. Seluruh makhluk dapat rezekinya dari Allah. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah, Muslimnya maupun kafirnya. Seluruh makhluk butuh kepada Allah, Muslimnya maupun kafirnya, maka. Ketika seorang hamba yang kufur kepada Allah atau menyembah kepada selain Allah, namun tetap saja Allah berikan kepadanya segala kenikmatan dunia, maka kata Syekh itu adalah istidrajun. Istidraj, apa maknanya istidraj? Istidraj itu adalah makar Allah, tipu daya Allah. Yaitu azab Allah yang ditimpakan kepada mereka, tetapi dalam rupa kenikmatan, yaitu kenikmatan dunia yang mereka senangi. Kalau begitu, apanya yang diazab jamaah sekalian? Yang diazab dua: yang pertama, hatinya terlebih dahulu diazab, maksudnya hatinya disesatkan oleh Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Dia terbuai, terlena dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan harta bendanya, dengan popularitasnya, sehingga dia gak pernah mau tobat, gak pernah mau menyadari perbuatan dosanya, karena terbuai terus dengan nikmat dunia yang dia senangi. Kemudian, pada akhirnya Allah timpakan azab yang kedua, yaitu azab pada fisik. Dan mereka pun berputus asa, karena saat itu sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi, jemaah sekalian, ini bagian dari rububiah Allah. Allah Maha Mampu melakukan istidraj kepada orang-orang yang kufur kepadanya, atau menyembah kepada selainnya, mempersekutukannya, ataupun durhaka kepadanya. maka itu bukanlah sebuah kenikmatan bagi mereka melainkan azab yang datang dalam rupa kenikmatan dan subhanallah ayat yang mengingatkan tentang ini sangat banyak di antaranya firman Allah subhanahu wa taala ayah sabuna annama numidduhum bihi mim mali wabanin nusari fil khairat balla yash'urun apakah mereka mengira yaitu orang-orang kafir tersebut bahwa kami menganugerahkan kepada mereka harta dan keturunan itu menunjukkan kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka tidak bahkan mereka tidak merasa sebenarnya itu adalah azab bagi mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Perhatikan jemaah sekalian. Anugerah Allah berupa harta benda dan keturunan kepada orang-orang kafir. Kata Allah itu bukan kebaikan yang Allah anugerahkan untuk mereka. Selama mereka tetap kafir kepada Allah. Ya, kecuali mereka taubat kemudian bersyukur kepada Allah barulah menjadi kebaikan. Kemudian di surat Al-An'am ayat 44. Dan jemaah sekalian, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surat ini atau ayat ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau membaca ayat ini. Idza ra'aitallaha Yu'til 'abda minad dunya Kalau kamu lihat seorang hamba yang diberikan berbagai kenikmatan dunia yang dia senangi padahal dia bergelimang dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah istidraj. Kemudian beliau membaca ayat ini

Apa yang telah diperingatkan kepada mereka yaitu perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Mereka lupakan, mereka tidak pedulikan. Maka kata Allah, "Fatahna 'alaihim abwaba kulli Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segenap penjuru. Subhanallah. Jemaah ya sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Kata Allah, Ketika mereka melupakan peringatan kami, ketika mereka durhaka kepada kami, kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segenap penjuru. Kekuasaan, jabatan, pengaruh yang kuat, harta benda yang melimpah, dan lain-lain. Kemudian kata Allah, Hatta idha farihu bima utu, Sampai ketika mereka benar-benar telah bergembira serta menyombongkan diri dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Anugerah yang bersifat duniawi. Akhadnahum bagetah. Kami azab mereka secara tiba-tiba. Maka apa yang terjadi? Azab datang tiba-tiba. Fa'idahum mublisun. Maka mereka pun berputus asa. Kenapa putus asa? Sudah tidak ada kesempatan bertobat. Malaikat maut sudah datang. Naudzubillah, ini kita harus takut. Kalau kita bergelimang nikmat dunia, terus menerus Allah berikan nikmat dunia berkecukupan, tapi kita juga terus menerus melakukan dosa. Jangan sampai itu sebenarnya adalah hukuman bagi kita. Surat Al-An'am ayat 44. Ayat yang lainnya, Surat Ali Imran ayat 178. Allah Azza wa Jalla berfirman. Wala kafaroo annama numli lahum khairul li anfusihim. Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwasanya kami membiarkan mereka kami tidak mengazab mereka bahwa itu lebih baik bagi mereka atau mereka sedang mendapatkan kebaikan karena mereka kufur mereka berbuat zolim. tapi mereka dibiarkan oleh Allah tidak diazab contoh jemaah sekalian saudara-saudara kita kaum muslimin yang dizolimi hari ini di India antum baca berita begitulah kaum muslimin kalau minoritas padahal jumlah mereka 200 juta di India tapi Orang-orang kafir, orang-orang Hindu, 800 jutaan, mereka mayoritas. Saat mereka berkuasa, maka umat Islam selalu ditindas. Dan itu di mana-mana, itu sudah hampir menjadi hal yang biasa kita dengarkan, di mana umat Islam minoritas selalu ditindas. Tapi tidak sebaliknya, tidak usah jauh-jauh di negeri kita yang tercinta ini. Sejak dulu sampai hari ini, tidak ada kezoliman kepada minoritas non-Muslim. Makanya, mengajarkan toleransi kepada umat Islam itu seperti mengajari ikan berenang, gak usah ngajarin toleransi kepada kita. Negeri kita sudah membuktikan non-Muslim yang minoritas aman di negeri kita. Kalaupun ada gangguan-gangguan itu hanya sedikit sekali oknum yang melakukannya. Dan bahkan gangguan itu justru terjadi karena pembalasan atas perbuatan buruk yang mereka lakukan. Bukan kita yang mulai. Seperti di Ambon, di Poso dan lain-lain. Namun yang terjadi jemaah sekalian ketika umat Islam minoritas di zaman yang katanya sudah modern ini, tetap masih ditindas, disembeli, masih dihancurkan. Ini yang terjadi di India: para penyembah berhala, para penyembah sapi, penyembah selain Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini: "Janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa kami membiarkan mereka, kami berikan kepada mereka nikmat dunia." itu baik bagi mereka tidak justru itu azab bagi mereka supaya apa perhatikan lanjutan ayat numli lahum liyzadu isma. sesungguhnya kami tunda azab mereka agar bertambah dosa-dosa mereka itu azab yang lebih dahsyat jemaah sekalian ketika hamba dibiarkan oleh Allah terus berbuat dosa tidak diberi hidayah. Itu justru azab yang lebih besar. Azab pada hatinya disesatkan dia. Kemudian Allah tegaskan walahum muhin. Kelak mereka akan ditimpa azab yang menghinakan. Hari ini mereka sombong karena punya kekuatan. Makanya Allah katakan azab nanti menghinakan mereka. Bukan sekedar menyakiti mereka. Tapi akan menghinakan mereka, karena dulu di dunia mereka sombong, karena punya kekuatan fisik, punya masa, punya pemerintahan, punya jabatan, maka azab itu bukan hanya menyakiti, tapi juga akan menghinakan mereka, bahkan jemaah sekalian. Secara khusus, Allah akan memanggil orang-orang sombong ketika Allah menggulung langit dan bumi dengan kedua tangannya, langit digulung dengan tangan kanannya bumi digulung dengan tangan kirinya. Kemudian Allah memanggil, Aynal mutakabbirun, Aynal jabbarun, Mana orang-orang sombong? Mana orang-orang yang suka berbuat semena-mena? Aina mulukul art, Mana raja-raja dunia? Mana presiden? Mana gubernur? Dipanggil secara khusus, Raja-raja dunia. Kalau mereka punya jabatan di dunia dan mereka berlaku sombong. Mereka dipanggil khusus oleh Allah. Aina mulukul ark? Mana raja-raja dunia. Jadi hati-hatilah. Azab itu bukan hanya menyakiti tapi juga menghinakan mereka. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 182. Allah Azza wa Jalla juga berfirman. Walladzina kazzabu bi ayatina. Sanastadrijuhum min haithu la ya'lamun. dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami maka kami akan tarik mereka secara perlahan-lahan kepada kesesatan dan kepada azab dalam keadaan mereka tidak menyadari surat al-a'raf ayat 182 kemudian di surat al-qalam ayat 44 kata Allah Fadarni wa Biarkan aku, kata Allah. Dengan orang yang mendustakan pembicaraan ini. yaitu mendustakan Al-Quran. Mendustakan ayat-ayat Allah. Sanastadrijuhum min la Kami akan istidraj terhadap mereka. Kami tarik mereka secara perlahan-lahan. Sehingga semakin sesat. Kemudian kami azab mereka Min haisulayak yalamun dari arah yang mereka tidak ketahui. Mereka pikir itu nikmat. Mereka pikir itu adalah kejayaan. Mereka berbuat zolim dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, dikasih semua proyek-proyek mereka yang urus. Terus mereka berbuat zolim. Mereka pikir itu adalah nikmat. Mereka tidak sadar. Itu adalah azab yang Allah berikan kepada mereka. Ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, jemaah sekalian, apa makna mendustakan ayat Allah? Maknanya ada dua. Yang pertama, dia tidak mau mengakui itu sebagai ajaran Allah atau ayat Allah. Dia tidak mau akui itu adalah ajaran Islam. Dia tidak mau akui atau dia akui, tapi dia katakan itu Islam versi Arab. Kami punya Islam sendiri versi Nusantara. Sama itu mendustakan namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akui itu ajaran Islam tapi dia menolak untuk membenarkan. Dia katakan, betul itu ajaran Islam tapi itu ajaran salah, bukan ajaran benar, itu ajaran radikal. Contoh saja jemaah sekalian. Dia tolak, padahal dia tahu itu ajaran Islam. Maka, itu disebut mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dia tahu ajaran Islam, tapi dia tolak untuk membenarkan. Malah, dia bilang itu salah, itu tidak benar, atau dengan bahasa-bahasa yang menyudutkan radikal teroris dan lain sebagainya. Padahal, dia tahu teroris itu perbuatan oknum, bukan ajarannya. Teroris itu adalah orang yang salah paham terhadap ajarannya. Dia tahu sebenarnya. Tapi memang dia mau memanfaatkan untuk menjelek-jelekkan Islam. Bukan teroris yang ingin dia perangi, tapi Islam yang ingin dia perangi. Cuma dia berlindung di balik nama memerangi terorisme dan radikalisme. Inilah hakikatnya orang-orang yang melampaui batas. Itu cuma topeng saja. Memerangi radikalisme, memerangi terorisme. Sebenarnya yang ingin mereka perangi adalah Islam. Dan tentu Seorang Muslim yang sejati juga tidak setuju dengan radikalisme dan terorisme, yaitu kekerasan yang bukan pada tempatnya, tetapi menolak ajaran Islam itu lebih parah lagi. Karena itu adalah kekufuran, maka jemaah sekalian, inilah dalil-dalil yang mengingatkan kita agar kita tidak terpesona melihat orang-orang zalim, orang yang menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah, kufur kepada Allah. Tapi mereka memiliki segala nikmat dunia, itu hanyalah azab bagi mereka. Baik ini kaidah yang ke-33.